cintaku padamu. Kemanapun kau kan ku bawa, ke hujung dunia, ke bintang, ke jora bulan madu di awan biru. Oh, itu dia, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih sebab bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Abang Amy search kita bersama kita hari ini. Kalau tadi Terence bersama dengan apa YB Khairi Jamaluddin kan, hari Khamis memangnya hari yang cukup istimewa, meriah. Tadi kita dah bersukan, hari ini kita akan berhibur pula. Okey, kita bersama dengan Abang Amy search yang akan mengadakan konsert panggung khayalan di Nusa Jaya Johor Kompleks Sky Edu City pada 24 Oktober 2015 pukul 8 malam. Ini merupakan kita kata, adakah ini kemunculan semula abang untuk terus giat mengadakan konsert-konsert sepanjang tahun ini, bang? Okey, selepas daripada 4 tahun lalu kita buat, kita ada sambut 30 tahun anniversary search, okay. Dan pada hujung tahun lalu kita berada di Istana Beraya selama 4 malam, di mana search live dekat Istana Beraya itu selama 4 malam yang sold out punya concert tickets. Tiket semua habis dijual malam tu. Jadi lepas tu ramai juga promoter yang ingin ajak apa, organize search bagaimana disambungnya dibawa keluar. So mengambil waktu yang lama juga, kita ada 3-4 organizer yang nak buat. So last kali kita bersetujulah untuk buat yang ini untuk di Johor lah. Di stadium baru, venue yang baru. Okay. Last kita punya concert search pada Larkin, di Stadium Larkin, dalam 4 tahun lalu. Lepas tu Johor ni adalah venue yang baru lah. Wow. Capacity lebih kurang 10,000. Dan dia adalah apa yang disebut itu buat keluar. Set persembahan yang sama lah. Lagu-lagu yang sama. Lagu-lagu, ya. Untuk peminat-peminat kumpulan Search ini, mengimbau nostalgia anda kembali. Kita sememangnya membesar dan juga kita kata didendangkan dengan lagu-lagu kumpulan Search yang sememangnya popular daripada dulu sehingga kini. Baik, untuk anda yang ingin berbual bersama dengan ataupun bertanyakan Abang Amy Search, boleh hubungi kami di 03-2282-8578 atau 03-2282-8579 nak tahu pasal konsert ataupun nak tahu perkembangan Abang Amy Search sendiri. Okey, bang, bercakap mengenai konsert yang akan dibawakan oleh kumpulan Search kali ini di Johor, rentetan daripada persembahan di Istana Budaya. Dari segi set lagu-lagu yang dipilih itu, adakah mengikut kehendak penonton sebelum ini ataupun telah pun dirangka susunan? Biasanya saya akan rangka lagu tu, opening lagu tu. Okey, boleh, kerana tajuk konsert ini sebenarnya digunakan untuk Istana Beraya. Okay. Tapi kita cuma gunakan search live di sana. Jadi untuk di luar memang kita sengaja yang plan untuk bawa panggung khayalan. So di ini susun lagu, of course kita ada letak apa, main lagu-lagu yang yang additional. Nah, tapi sebetulnya memanglah lagu-lagu hits kan. Kalau kita main lagu yang kita nak everyone to sing along, semua punya penutup-penutup, kita punya fans nyanyi. Tapi biasanya diorang ni daripada mula sampai dia akan nyanyi. So diorang tahu semua lagu. Tahu ya. Lagu fast ke, lagu slow ke, dia... Ada kejutan tak untuk kali ni? Kelainan ke, pembaruan ke? Okey, kejutan. Okey, konsep itu mata Istana Beraya tu, dia ibarat kita masuk basic. Kita back to basic lah. Kita dah puas main dengan visual. So masa di Istana Beraya tu, kita property is a basic stage dengan the lights. Lighting prod adalah lighting yang masa Istana Beraya tu lah yang terbaru in the market. So saya pun really apa kata tu, impress lah dia punya lights. So kita akan bawa ke Edu City. Harap-harap dia dapat bawa set apa, dapat statement yang baru lah. Betul. Kita ada pemanggil ya, yang ingin bercakap dengan Amy Search. Hello. Belum lagi. Okey. Sementara kita menunggu pemanggil kita untuk menghubungi kita. Yalah, bercakap mengenai konsert bang. Persiapan dia bukan kita kata persiapan yang biasa-biasa. Dan untuk penyanyi juga yang penting adalah stamina. Semua nak tahu apa rahsia bang daripada dulu sampai sekarang boleh mengekalkan stamina. Bila menyanyi tu, nada tinggi tu pun masih boleh hit. Macam mana? Alhamdulillah. Okay. Dia sebenarnya, saya tak cakap, saya sekarang dah 57. Jadi, of course, tentu sekali dia kena betul-betul
boleh nak berada di kat situ tu yang maintain di situ eh. Yang pertama dia kena banyak rehearsal lah dengan band. Jangan seriously rehearsal pasal you kena pasal bila rehearsal you kena nak kalau you tak banyak rehearsal then you nak go pitch yang tinggi tu dia nak dia sangat susah pasal dia tidak ada dia ibaratkan macam dah season lah. Kalau dia season tu you pergi pick mana je memang dia selamba je lah. Tapi bila you dah lama tak nyanyi, kalau jarang tak nyanyi dia, you have to always practice kat dunia note tertentu. Macam berada di dan waktu rehearsal you saya tak boleh macam duduk nyanyi lah ikut band tak. You have to you kena move, you kena jump around macam dia punya show kan. Berpeluh sweat. Jadi kena macam itu. Stamina tu kena. Stamina tu kena exercise. Best exercise lah pergi swimming, pergi berenang ke, pergi cycling. Bersenam cycling, swimming best lah. So jadi macam umur saya ni 57. Kalau jogging tu okey, tapi elakkan banyak kegaran lah. Tulang pun je longgar. Tapi okay, boleh okay. lagi bang. Okey bang, kalau kita tengok abang sekarang ni baru-baru ni ataupun ke belakang ni banyak berkolaborasi dengan hati-hati baru lah. Membuat lagu-lagu yang lebih kepada mengikut selera pendengar semasa. Peminat-peminat search ataupun any search tertanya, mungkin abang tidak ingin lagi membawakan corak-corak lagu seperti dulu? Adakah nak mengikut kehendak sekarang? Sebenarnya okey, macam dengan search, memang kita tak... Kalau buat rakaman baru takkan lari banyak. Mungkin improvise modern kan sikit, bukan modern dari segi expect sound dia. Kalau saya sebagai solo eksperimental saya berbeza. Macam saya memang dalam perancangan untuk solo saya dah tinggal masuk vocal, tapi of course saya akan experiment as modern as advance saya boleh. Okey, itu kita ada pemanggil nak tanyakan lebih lanjut berkaitan apa yang abang tengah usahakan sekarang. Hello. Selamat pagi. Hello, Assalamualaikum. Siapa tu? Saya Mansur Ismail daripada Tapor Road, Teperak. Okey, Encik Mansur, soalannya kepada abang Amy Search. Saya ni tak ada apa nak cakap lah. Cuma saya minat bangsa lah. Bangsa daripada segi muzik, dari segi suara, gaya, style tu semua ada lah. Cuma saya nak ucapkan selamat berjaya lah kepada bangsa yang telah berkecimpung gitu lama dengan badan yang steady lah, menyanyi suara yang sedap tu lah. Bangsa kiranya bercita-cita tinggi juga lah. Ya? Terima kasih bangsa ya. Terima kasih selamat. Jangan lupa ya Cik Mansur, kalau betul-betul minat datang ke konsert panggung khayalan ni 24 Oktober 8 malam di Kompleks Sukai di City Nusa Jaya Johor. Okey bang, sebelum kita berakhir lah bang mereka yang nak datang untuk menyaksikan persembahan kali ini, kalau dari segi lagu-lagunya memang lagu-lagu yang popular ni bawa kau di search lah, mungkin akan ada kolaborasi juga dengan artis-artis baru semasa konsert tu nanti. Okey, tidak ada apa band pemanas atau tidak ada. Semuanya search. Tidak ada supporting band. Tapi tak tahu kalau organizer nak adakan apa opening act last minute mungkin. Tapi of course kita mengelakkan daripada band yang main. Kerana kita tak mau this apa technical problem. So kepada semua okay, yang nak dapatkan tiket, kalau berdua Johor boleh dapat dekat di apa Benefit Village di mana butik Amada Lanun Johor. Online boleh juga www apa hot ticket hotline boleh. Okey, sekali lagi bang, untuk peminat abang yang nak datang konsert ni, bila, di mana dan pada 24 hari bulan Oktober di Edu City Nusa Jaya Johor, jangan lupa datang di capacity yang terhad. Dan juga dapatkan tiket di Rock Record, kalau di Kuala Lumpur, di Benefit Village dan juga di Butik Armada Johor. Okey, itu dia Abang Amy Search, kumpulan Search akan mengadakan persembahan nanti. Jangan lupa, bang, sebelum kita berakhir bang, nak dengar abang punya peewit sikit tu. Okey, terima kasih Abang Amy Search. Kita akan kembali selepas ini dengan banyak lagi perkongsian menarik dan jangan ke mana-mana.